Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Persembahan minggu pertama pertandingan All-Star Gegar Vaganza yang berlangsung pada malam Ahad tidak mencapai petunjuk prestasi utama KPI yang diharapkan. Ketua Juri Datuk Ramli MS berkata sebahagian persembahan peserta pertandingan itu berada pada tahap yang teruk dan tidak mencapai standar yang ditetapkan. Kualiti persembahan sebahagiannya saya boleh katakan tiada KPI, bukan teruk tetapi tidak mencapai KPI. Mereka tidak mencapai standar diri sendiri yang saya tahu, tahap mereka. Ramli atau lebih mesra dengan sapaan Tok Ram mengulas perkara itu menerusi sidang media selepas konsert minggu pertama yang diadakan di Majlis Bandaraya Shah Alam pada malam Ahad. Bagaimanapun pengarah muzik terkenal itu tidak menyatakan secara spesifik peserta yang menunjukkan prestasi lemah. Dalam pada itu menjawab soalan berhubung kualiti ditunjukkan 6 peserta hot seat yang terpilih, Ramli berkata penyertaan mereka ada berdasarkan undian peminat. Ini adalah undian netizen, jadi apa yang dapat ditunjukkan di atas pentas adalah daripada undian netizen. Kalau nak cakap fasal KPI, mereka kena bersaing dengan bekas juara, ujarnya. Sementara itu mengulas mengenai penambahan seorang peserta hot seat, Ketua Saluran Astoria Nurziha Muhammad Salim menjelaskan ia sebenarnya sudah dirancang sejak awal lagi. Sejak awal kita memang mahu buat kejutan pada malam ini, jadi sebenarnya 16 peserta itu daripada awal lagi kita dah sedia maklum memang dirancang awal.